dari negara Singapura yang berjudul Allah, Mak nak cakap sikit aja. Selamat menonton. Ayam. 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 Nampak ayam mak tak? Tak ada ayam. Ayam. Ayam ni simbol. Simbol kemanusiaan. Simbol manusia Melayu Singapura. Itu blues ayam. Derma duit, rakan dan taulan. Dapat duit terus julisakan. Orang lain dah sampai ke bulan. Orang kita dalam buayan. Alamak Melayu, alamak takkan hilang di dunia. Ayam di dalam reban, puis-puis nak cari makan. Tiada apa yang difikirkan, asal dapat jadi hartawan. Alamak Melayu, alamak takkan hilang di dunia. Ibu ayam di dalam laman, tengah laman, kais-kais nak cari makan. Sejarah kita dah tukar tangan. Melayu mak dalam cengkaman. Alamak Melayu, alamak takkan hilang di dunia. Kita perlu sayang. Sebenarnya mak ni nak cakap, mak adalah mak. Mak adalah mak. Bukan mak ayam. Ha, saya dengar tu. Ha. Bukan mak ayam. Mak ni mak. Bukan mak lang, bukan mak tam, bukan mak long, bukan mak su. Dah tak ada lagi di Singapura. Dah tak ada lagi, dah tak glamour. Kalau sesiapa yang dah jadi mak, dia akan gelar diri dia mama. Mami, mam, umi, bonda. Tak ada lagi panggil mak. Sebab mak ni tak glamour kampungan. Tapi mak, mak sebenarnya asal orang kampung. Dan mak berbangga jadi orang kampung. Dan mak memang mak. Alamak Melayu, alamak takkan hilang di dunia. Mak nak cakap, dalam banyak-banyak mak ni, ada mak yang mak pun tak faham. Mak tak faham. Ada mak ni macam anak. Ada anak macam mak. Ada mak macam nenek. Ha. Tapi yang paling tak boleh angkat tu, orang kata tak boleh angkat tu, adalah mak yang dera anak. Ah ha, dia cakap betul. Mak yang dera anak. Selalu kita dengar mak tiri dera anak. Atau kita dengar anak kadang dera mak. Tapi mak kandung, mak kandung sekarang ni dera anak sampai mati. Sedangkan orang tua-tua selalu katakan,
Cinta sejati seorang manusia itu adalah cinta mak kepada anak. Bukan ayam. Cinta mak kepada anak. Tapi mak sekarang ni, cinta dia pada kekayaan, pada kemewahan, rumah besar, motor besar, cincin belian 24,000. Dan semua kemewahan-kemewahan itu. Cinta mak pada laki. Kalau cinta mak pada laki aja jangan buat anak. Alamak Melayu. Alamak. Kalau cinta pada laki jangan buat anak. Mak nak cakap juga. Mak nak cakap pasal Pak Kaduk. Hari ni mak nak cakap pasal ayam, pasal Pak Kaduk, pasal kampung. Tadi intro aja, sekarang baru nak cakap. Mak nak cakap sikit je, sikit. Pasal Pak Kaduk ni yang selalu kita dengar. Tahu tak cerita Pak Kaduk? Betul ke? Cikgu dia mana cikgu dia? Pak Kaduk tu ada di mana? Kita tahu Pak Kaduk ada di mana-mana, di seluruh Nusantara. Tapi Pak Kaduk yang paling real sekali, yang betul-betul Pak Kaduk yang laga ayam sampai kampung tergadai itu, di Singapura. Di Singapura. Sebabnya senang. Terbukti bahawa kampung Pak Kaduk benar-benar dah tergadai. Ni mak nak cakap sikit. Pak Kaduk kalau kita tahu cerita dia, dia laga-laga ayam, dia tukar ayam dengan raja. Kemudian raja kata, okey malam ni kita masuk gelanggang. Pak Kaduk masuk balik rumah, suruh Mak Kaduk. Mak Kaduk lah yang jahitkan bajunya, baju kertas. Kemudian Mak Kaduk kanjikan kasih keras. Pak Kaduk masuk gelanggang, kemudian laga ayam. Kemudian bersorak-sorak-sorak, kemudian habis telanjang bulat depan raja. Dan raja, orang-orang semua bersorak-sorak, ketawakan Pak Kaduk. Mereka kata Pak Kaduk bodoh. Pak Kaduk gila. Betul ke? Tapi mak nak cakap, kita sebenarnya bila kita baca belik-belik tu, kita jangan fikir apa orang fikir. Kita jangan dengar apa orang dengar. Kita mesti kaji betul-betul. Betul ke Pak Kaduk tu bodoh? Betul ke Pak Kaduk tu gila? Sebenarnya Pak Kaduk ni rakyat. Raja adalah pemerintah, orang yang berkuasa. Kalaulah raja suruh tukar ayam, terpaksalah Pak Kaduk sebagai rakyat izinkan. Kita tukar, ya kita tukar. Takkanlah Pak Kaduk cakap no way. Tak boleh. Sebab dia rakyat. Dan sebagai orang yang berkuasa, kalau rakyat tidak mematuhi arahan dan perintahnya, kena hukum bunuh, kena hukum pancung. Pak Kaduk tahu dengan semangat geram dendam, marah macam mana ni? Kampung aku akan tergadai. Aku tahu ayam aku akan menang laga. Tapi bukan milik aku lagi. Sekarang dah jadi milik raja. Jadi Pak Kaduk menggunakan baju kertas hanya untuk mengaburi mata rakyat, mata penonton, bahawa sebenarnya Pak Kaduk ni sebenarnya berdendam. Itu aja cara untuk memalukan raja. Dah terang-terang kampungnya akan tergadai. Jadi apa kata alang kepalang malukan raja? Bugilkan diri di hadapan raja. Biar orang katanya gila, itu saja cara terlepas daripada hukuman. Alamak Melayu, alamak, kalah sabung hilang kampung. Mana cakap? Ayam serama. Ayam ni sebenarnya sinonim dengan orang Melayu. Rapat, simbol. Ada ayam, adalah kampung. Ada kampung, adalah ayam. Ayam diharamkan, kampung pun tak ada. Kampung diharamkan, ayam pun tak ada. Ada ayam, ada ayam adalah kampung. Ada ayam adalah kampung, ada kampung adalah ayam, adalah tanah, adalah rumah, adalah kuasa. Ada penghulu. Tapi kalau ayam diharamkan, kampung diharamkan, hilanglah, tak
ada lagi penghulu, tak ada lagi kuasa, hilang segala-galanya. Inilah berlaku di tanah Mak. Mak nak cerita sedikit. Nostalgia ni. Nostalgia sekali. Anas. Penat berdiri kan? Tepi sikit. Ni nostalgia. Dulu Mak tinggal kampung. Mak suka tinggal kampung. Dengar suara ayam berkokok setiap hari. Mak dengar kawan-kawan bermain tepi pantai. Rumah Mak dekat aja dengan pantai, 10 meter dari pantai. Satu hari berlaku kebakaran yang sangat besar. Berlaku di Bukit Ho Swee. Besar. Melolong-lolong orang kampung. Cuba menyelamatkan harta benda. Cuba menyelamatkan segala-galanya nyawa. Tapi tak dapat diselamatkan. Bila itu berlaku, beberapa minggu kemudian, semua orang nak kampung yang lain, kampung-kampung yang lain dapat notis. Notis dia berbunyi begini. Kalau rumah itu rumah setinggan yang dibina menempel tepi rumah orang, bukan atas tanah sendiri, mesti keluar dari rumah itu dalam masa 2 minggu dengan pampasan $500. Betul. Kalau rumah tu rumah panggung, rumah panggung yang dibina di atas tanah sendiri, dalam masa 1 bulan, mestilah dibina rumah batu dengan alasan rumah kampung ni mudah terbakar. Rumah kayu rapat-rapat mudah terbakar. Mesti bina rumah batu. Semua menangis. Pak Mat, Pak Ngah, Tok Adam. Bapak aku. Semua menangis. Macam mana ni? Mana kita nak tinggal? Apa kita nak makan? Mana kita nak pindah? Tapi, ada orang kampung yang suka. Suka sangat. Sebab duit adalah segala-galanya. Wang $5,000 tu dianggap besar. Padahal $5,000 kalau bagi 10 cuma $500. $500 kalau bagi 10 cuma $50. Tapi itulah. Cash is king. Pernah dengar? Cash is king. Money, duit itu raja. Jadi orang kampung ni kerana nakkan duit. Nakkan duit. Semua sanggup bertengkar, bergaduh, sanggup santau-menyantau. Adik-beradik santau-menyantau. Nakkan duit. Bila dah dapat duit tu, duit itu dijoli, buat joli katak. Main lomba kuda, main judi. Belanja mina, belanja bini orang, belanja laki orang. Habis bercerai-berai semua. Kerana duit itu, duit telah merosakkan masyarakat. Kerana duit memecah belahkan keharmonian. Dan duit juga memecah belahkan keluarga. Itulah kuasa duit. Jadi orang kampung buat apa? Selepas itu mereka duduk di quarters. Oh, Mak gemuk tak sampai. Mereka duduk di quarters-quarters. Sebab kalau bomba, ada quartersnya, rumah flat. Kecil-kecil macam sangka burung. Kalau askar pun ada quartersnya. Kalau polis ada quartersnya. Kalau sapu sampah bekerja sebagai pembersih pun ada quarters-quartersnya. Sebab rumah flat belum lagi dibina, baru nak bina. Kalau cakap pasal rumah flat ni, di Singapura ni kalau nak beli rumah flat tu mahal. Rumah 4 bilik, 3 bilik satu hall. 4 bilik namanya, harganya $350,000. Lepas 5 tahun baru boleh jual. Kalau ada untung dapat sikit duit. Dapat sikit duit, tapi kalau beli lebih mahal, $400,000. Kita tak boleh beli harga yang sama atau lebih kurang. Semakin lama flat akan semakin mahal. Tapi bila di berbalik pada cerita tadi, Mak dah meleret. Sekarang Mak nak cakap, bila berlaku perpindahan masuk ke quarters-quarters ni semua, berlakulah perubahan budaya. Perubahan budaya yang sangat teruk. Tak ada lagi budaya bertandang, tak ada lagi ayam berkokok, tak ada lagi. Sebab apa? Nak bernafas pun susah, nak bersuara pun susah.
jiran tetangga semuanya bergaduh. Kalau pergaduhan antara berlainan bangsa tu dah selalu mak nampak. Dah selalu mak nampak. Bila berlaku perubahan budaya begitu, ha, semua orang jadi emosinya terjejas. Bila emosi terjejas tu, semua mudah marah-marah. Bila semua marah-marah tu, cepatlah susah hati. Bila dah susah hati tu, cepatlah mati. Alamak Melayu, alamak, susah hati cepat mati. Lagi, banyak benda mak nak cakap sebenarnya. Ayam. Ayam ni sebenarnya adalah mata dan telinga manusia. Betul tak? Ayam mata dan telinga manusia. Sebab ayam kalau tidur pun, dia tidur-tidur ayam. Sebenarnya dia peka pada keadaan sekeliling. Dia peka apa yang berlaku sekeliling. Dia bukan sekadar tidur saja. Kita juga mesti macam gitu. Kita tak boleh diam-diam dan kemudian biarkan, izinkan sesiapa saja, apa saja yang berlaku keliling kita tanpa kita ambil tahu. Ayam. Dulu mak tak masuk gelanggang. Dulu mak cuma duduk kat tepi je. Pak Kaduk yang masuk ke gelanggang. Mak cuma tengok, relax one corner. Sebab apa? Sebab mak tak izin, diizinkan bercakap. Kalau mak diizinkan bercakap, ha, habis semua kebenaran semua keluar. Dan mereka tak suka pada kebenaran. Mereka tak suka pada kebenaran. Jadi mak tak diizin bercakap. Semua orang marah. Mak tanya, siapa yang tak izin mak bercakap? Mereka tolak kanan, tolak kiri. Mereka tuding atas. Kenapa pula mak tak boleh bercakap? Ini mulut mak. Mak punya sukalah. Mak nak cakap apa? Oh, tak boleh. Kalau nak bercakap, mesti ambil permit. Pergi balai polis. Cakap apa yang nak cakap. Semuanya keluar. Tapi mak cakap, mak nak cakap tentang kebenaran. Mak nak cakap kenapa kita tak ada tentera komando. Kenapa kita tak ada tentera memandu jet pejuang. Kenapa kita tak ada tentera yang boleh masuk ke kapal selam. Kenapa Melay atau Melayu tak boleh masuk ke tempat-tempat ini? Mak nak tanya, kenapa orang-orang asing masuk dan mengambil alih pekerjaan kita? Kenapa anak-anak kita tak boleh masuk universiti? Kenapa tak ada orang yang boleh jadi doktor? Kenapa 36 million setahun untuk 2,000 orang luar belajar di universiti dan tidak memberi peluang pada anak-anak kita, apatah lagi kita Melayu? Dan kebenaran inilah yang menyakitkan hati mereka jadi panas muka, panas kepala, panas buntut. Kenapa? Mak disuruh tampal mulut mak dengan plaster. Tapi kalau mak tampal mulut mak dengan plaster, mak nak makan lalu mana, mak nak minum lalu mana? Kalau mulut mak dah ditampal, perut mak akan menjadi busung, masuk angin. Bila mulut busuk, dah jadi busung masuk angin perut ni, akan berbunyilah segala usus, sendi, pundi, nadi, suara-suara ini akan berbunyi. Bila mulut dah ditampal, bila perut dah busung begini, akan meletoplah tak lama lagi. Dan bila dah meletop tu, habis keluar semua najis, ulat, busuk-busuk, semua keluar, tak boleh lagi. Tak boleh lagi disimpan-simpan, ditutup-tutup, tak boleh lagi dirahsia-rahsia. Alamak. Alamak Melayu, alamak. Takkan hilang di dunia. Mak nak cakap sikit tentang ayam. Ada ayam ni, kalau dia baru menetas, kita jangan pindah-pindahkan anak ayam. Sebab kalau kita pindahkan anak ayam dengan ibu ayam, ini bapa ayam bukan ibu ayam. Kalau kita pindahkan anak ayam dengan ibu ayam, akan berlakulah terjejasnya emosi antara dua jiwa. Antara jiwa anak ayam dan jiwa ibu ayam. Bayangkan kalau ibu ayam, dia akan bunyi, dia akan mencari anaknya keliling. Dan kemudian apa saja ayam di hadapan dia akan patuk. Apatah lagi kalau itu ayam Belanda cukup garam. Mana pernah kena attack. Jadi ayam anak ayam ni kita jangan pindah-pindahkan. Orang Singapura ni lain sikit. Jakun.
Orang Singapura tak pernah nampak ayam. Ayam KFC mereka nampak. Tapi ayam betul macam gini mereka jakun. Jadi bila anak ayam tu dialih-alihkan, eh anak ayam, oh anak ayam, patah tengkuknya. Itulah, jangan kita pindah-pindahkan ayam. Tapi ini yang berlaku. Perpindahan tu adalah resmi orang Melayu di Singapura. Mereka suka berpindah. Bila berpindah randah dapat duit. Bayangkan rumah yang $350,000 tu mereka jual $450,000, dapatlah untung dalam $100,000, potong itu potong ini, interest accrue interest bla bla bla, $40,000 jual. Beli rumah baru utang lagi. Lepas 5 tahun jual 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 dapatlah $20,000. Jual lagi. Akhirnya dah tak boleh. Tak boleh lagi beli rumah. Kerana dasar-dasar di Singapura lain. Kalau dah jual beberapa kali, dah meraih keuntungan, memang tak boleh beli rumah. Bila duit rumah tu kita dah dapat, duit cash tu, terpaksalah kita sewa rumah. Dan sampai kalau kita dah tak ada duit, dah tak bolehlah menyewa rumah. Ha, mak nak cerita. Satu hari mak jalan-jalan. Mak jalan-jalan di tepi pantai. Sebab mak rindu pada kedamaian pantai, pada ayam yang berkokok, pada suasananya pokok kelapa. Tapi sekarang di Singapura lain. Di Singapura lain. Kalau sang nilai utama teropong dari bentan, dia tengok temasek begitu, ah, dia tak ingin nak datang. Sebab apa? Sebab pantainya, pantainya dah ditambak. Sekali pantai ditambak, sekali pantai berubah. Habis semuanya. Pasir-pasirnya hitam. Kalau berenang di situ sangat kotor airnya. Airnya kandungan amoniaknya lebih tinggi daripada kandungan jamban. Tak boleh berenang. Kedal, gatal-gatal. Berbalik pada mak jalan-jalan di tepi pantai itu. Mak nampak banyak kemah-kemah di tepi pantai. Jadi mak rasa orang-orang tu mestilah orang kampung, penduduk kampung dulu. Mesti mereka rasa rindu nak bersidai tepi pantai. Mungkin mereka jiran-jiran mak. Ha. Jadi mak rasa, mak pun tengoklah jalan-jalan. Dan kemudian mak tengok, orang Melayu. Orang Melayu duduk di kemah-kemah. Ha. Jadi mak bertanya. Mak tanya makcik tu, makcik dia lebih tua, mak muda lagi. Blues. Ah. Ha. Dia mak tanya dia, "Makcik, apa makcik buat kat sini?" Makcik tu jawab, "Ha. Saya tak ada rumah. Anak-anak saya ramai. Kenapa saya tak dibantu? Kenapa pemerintah tak bantu saya? Mana Perdana Menteri, mana menteri-menteri Melayu tak bantu saya? Kenapa saya tak diberi rumah? Kenapa saya merempat tepi pantai?" Mak tanya dia. "Rumah lama mana?" Makcik tanya. Makcik jawab. "Dah jual." Mak tanya lagi. "Duit rumah mana?" Makcik jawab. "Dah joli." Hai, merempatlah tepi pantai. Itulah orang Melayu, memang suka berpindah randa sampai merempat tepi pantai. Memang banyak di Singapura. Memang banyak. Dan ayam ni, berbalik pada cerita ayam, setelah kita berpindah-pindah tu, kita cakap pasal ayam. Tak boleh. Ayam serama ini adalah ayam hutan. Sejenis ayam hutan. Macam ayam denak. Ayam hutan ni sebenarnya orang Melayu suka buat laga. Walaupun dagingnya sedap, tapi kita tak makan. Daging dia memang sedap. Kerana ayam ni mahal dibuat laga, sama ada dilagakan suaranya atau dilagakan bulunya atau dilaga dengan lawan. Padahal ayam-ayam ini adalah ayam hutan yang cintakan kedamaian. Ayam denak hutan adalah ayam yang sangat romantis pada pasangannya. Kalau ayam betina, ayam denak hutan betina, bertelur di tepi busut, ayam denak hutan jantan akan duduk di atas busut menanti. Ha, sebab tu orang-orang kampung selalu diingatkan kalau pergi memburu, jangan kacau ayam hutan di atas busut. Berbalik pada cerita ayam, ayam serama ni dibuat laga. Memang apabila dibuat laga dia jadi garang. Tapi segarang-garang ayam serama ni taklah sejahat ayam mutiara.
pernah nampak ayam mutiara? Tak tahu ayam mutiara macam mana? Ayam mutiara ni warna kelabu, moncong dia tajam di hadapan. Dia ada bintik-bintik macam mutiara. Dan dia jahat. Dia jahat sebab apa? Contohlah, ayam serama dengan ayam kampung sedang duduk makan-makan. Belum belaga, duduk makan-makan aja. Kalau seekor mutiara ada, pum, dia akan patok satu dan terbang. Ayam mutiara pandai terbang. Dia patok yang ini terkejut, terkena yang itu. Kemudian dia masuk sini. Pum, dia patok yang lagi satu pula. Dan keduanya akhirnya belaga. Belaga. Kalau ayam mutiara ni dalam satu kumpulan lagi bahaya. Ayam mutiara ni akan pecah. Tiga sini, tiga sini. Contohlah ya. Kemudian dia akan patok. Pum, 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 terbang. Pukul curi. Serang hendap. Inilah tabiat ayam mutiara. Memang jahat. Yang baik tak ada apa-apa, dua ayam tu akan terus belaga, belaga, belaga. Kerana ayam mutiara. Dan kita jangan ikut resmi ayam mutiara. Memang sangat jahat, suka melaga-laga kan. Tapi malangnya, banyak waris Pak Kadok ni tak faham. Waris Pak Kadok ni masih ada. Masih ada sampai sekarang. Kalau dulu Pak Kadok, kalau dulu Pak Kadok terpaksa merelakan, terpaksa merelakan kampungnya tergadai. Tapi waris Pak Kadok hari ini, waris Pak Kadok hari ini rela kampungnya tergadai kerana nak mengenyangkan perutnya. Begitu jahatnya waris Pak Kadok. Umpama ayam mutiara. Dan waris Pak Kadok sekarang masuk gelanggang lagi. Waris Pak Kadok masuk gelanggang lagi. Waris Pak Kadok masuk gelanggang lagi. Bukan lagi belaga ayam, tapi belaga hujah. Bukan lagi baju kertas, tapi kod kuning dan serban ikat. Lenggangnya bengkok. Lagaknya tak bor, mulutnya penuh berisi. Perutnya buncit sekali. Waris Pak Kadok menyeringai yakin. Apa lagi modal untuk berlawan? Lalu waris Pak Kadok merombak sejarah. Yang hitam dikata putih, yang putih dikata hitam. Di leher waris Pak Kadok tu tergantung tiga butir bintang mutiara. Rantai panjang yang labuh sampai ke perutnya. Di hujung rantai itu terikat satu tali panjang yang dipegang seseorang yang duduk samar-samar dalam arus penonton. Pak Kadok cuba meraih sokongan penonton yang terdiri daripada kambing-kambing, lembu-lembu dan burung kakak tua. Mengangguk-angguk, memagok-magok tanpa mengenal apa arti perjuangan sebenarnya. Lalu waris Pak Kadok terus gembira. Dewan makin bergegar, jerit tempik bersorak lagu mati. Sejarah bangsa kian parah. Tapi waris Pak Kadok tetap gembira. Kali ini waris Pak Kadok rela biar kampungnya tergadai, biar segala-galanya tersalai. Asalkan waris Pak Kadok kenyang, biar. Dan pemegang tali leher Pak Kadok yang duduk samar-samar dalam arus penonton itu tersenyum sinis. Esok, esok kampung akan jadi miliknya. Esok kampung akan jadi miliknya. Anak ayam katik-katik, bulu ayam cari-cari, sarung ayam kain batik, ayam terlepas bau tai. Antara banyak-banyak ayam ni, terkejut ayam apa? Ayam Belanda paling masuk. Walaupun namanya ayam Belanda ni ada di Nusantara ni. Ayam Belanda tu besar. Memang besar. Ayam Belanda menggigal. Mengigal macam burung merak. Besar. Kalau dia mengigal begitu, kerana ada. Ada betina kat sebelah dia. Jadi nak tunjuk cantik lah. Tapi ayam mutiara pula. Ayam Belanda ni adalah ayam yang sangat cintakan tanah, kawasan, bangsa dan betinanya. Sesiapa yang cuba masuk kawasan ayam Belanda, ayam Belanda akan menghentakkan kaki ke bumi sambil mendengus. Boom.
Kalau ada orang cuba lagi mampir marah-marah masuk ke dalam kawasannya, ayam Belanda akan menghentakkan kaki lagi ke bumi sambil mendengus. Boom. Ada yang cuba mengacau menangkap betinanya, dia akan menghentakkan lagi kaki ke bumi. Boom. Tapi kalau ada lagi yang cuba mengganggu kawasannya, masih cuba merampas kawasannya, mencuba merampas betinanya, dia akan menghentakkan kaki ke bumi sambil mendengus dan berbunyi. Boom. Kita mesti ikut macam ayam Belanda. Ayam, 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 semua ayam, 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 terus ayam, ayam, Melayuku pesaka. Lagu tu. Mak memang suka ayam Belanda. Ayam Belanda adalah ayam yang penuh semangat patriotisme, penuh semangat nasionalisme, penuh dengan semangat cintakan tanah air, cintakan bangsa. Kita mesti ikut macam resmi ayam Belanda. Tapi mak dah penat. Mak dah penat sebenarnya. Mak gemuk lupa. Mak dah penat menyaksikan segala ragam manusia. Mak dah penat melihat dan menonton, membaca, menelik, memerhati. Rupanya mereka tu lebih candi dan lawak, lebih lucu dan gila, lebih gombal dan bebal. Lebih baik mak belaga ayam. Atau mak pelihara ayam. Atau mak selfie dengan ayam. Daripada mak belaga mulut dengan manusia badut yang hanya rakus mengusap perut. Esok kampung mak dah memang sah-sah tersalai. Tergadai. Esok memang pilihan raya di Singapura. Undilah cap ayam. Esok kampung mak dah sah-sah kampung mak dah sah-sah tergadai, bangsa mak dah sah-sah tersalai. Tapi jangan sampai kampung ini juga tergadai. Kita blues ayam dulu. Hartawan kita macam cendawan, yeah. Alamak Melayu, alamak. Orang beli rumah kita jual tanah, yeah. Alamak Melayu, alamak. Takkan hilang di dunia, yeah. Alamak Melayu, alamak. Jangan marah.
Terima kasih. Demikianlah tadi persembahan monolog oleh Nur Hasnah Adam. Berikan tepukan sekali lagi buat monologis-monologis. Dipersilakan ke pentas monologis dari Brunei Darussalam, Zafri Arif Brunei. Dan dari Singapura, Nur Hasnah Adam. Untuk makluman para hadirin sekalian, persembahan menolak ASEAN ini akan berlangsung sehingga 13 hari bulan September 2015. Diharapkan para penonton dapat membantu kami mengwar-warkan mengenai persembahan ini. Kepada para penonton semua, terima kasih kami ucapkan dan selamat malam.